pemirsa YouTube channel Habib Abdul bin Ja'far Segab. Hari ini di malam tanggal 27 Rajab kita akan ada acara di daerah PLN, langsung kita nanti ke Masjid Tul Mustafa. Ikutin terus bersama ini tuh. Jumpa lagi Priyono. Udah lama. Agus Priyono, Agus Priyono ya? Iya, Bib. Bib Sigit Pramono deh. Ya. Oke, terus ikutin di like set. Coba ya. Sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu dengan Allah. Sallu ala Muhammad. Wow. Ini dia balikan.
di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maksud siapa yang memberangkatkan hambanya di malam hari? Asra, yusri, israan itu berangkat di malam hari. Perjalanan di malam hari. Mi'raj berangkat dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Urujun lisama kata ra'an nabiyyu rabban kallama. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Enggak panjang lebar tapi saya mau kasih tahu. Isra Mi'raj itu hikmahnya ada banyak. Yang pertama, nicknya ganti lagi. Mana yang bagus? Yang penting bukan nick dangdut, ya. Masjid. Yang pertama, hikmah Isra Mi'raj kita udah tahu semuanya. Nabi Muhammad dapat perintah sholat yang 50 waktu. Tadinya 50, alhamdulillah jadi 5. Itu jelas. Karena perjalanannya luar biasa ini Nabi Muhammad. Gak gampang ini. Malam hari tanggal 27 Rajab berangkat, kemudian gak sampai sebentar sudah balik lagi. Waktu dunianya gak ada menitan. Kasar katanya kalau kita duduk di bangku itu bangku masih aman. Kemudian kita keluar, kita tinggalin balik, itu bangku masih anak. Belum bilang anaknya, sebentar. Tapi waktu sananya luar biasa. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, diperlihatkan neraka, dikasih lihat ini dan itu. Linuriyahum min ayatina innahu was-sami'ul basir. Untuk melihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan Rasulullah keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lagi ditinggal sama istri tercintanya meninggal dunia, dihibur, diajak jalan-jalan, lihat surga. Alhamdulillah di surga banyak umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yang kagak ada di surga cuma nenek-nenek. Mana nenek-nenek? Eh? Ada nenek-nenek? Nenek-nenek kalau masuk surga jelek. Coba masuk kamar dah. Nenek-nenek 4 tadi masuk kamar. Yang satu pakai remason. Yang satu pakai minyak kampak. Yang satu pakai minyak kain putih. Kita masuk, bagus sih gue. Tapi nenek-nenek di rumah jangan takut. Jangan takut nanti masuk surga nenek-nenek jadi perawan lagi. Amin. Kemudian semuanya kita bisa masuk surga. Di surga Nabi lihat orang cahaya semuanya kumpul. Nabi tanya sama malaikat, dan malaikat siapa mereka? Mereka dari Nabi. Bukan. Mereka dari Rasul. Bukan. Dari kalangan malaikat juga bukan. Siapa itu hai malaikat Jibril? Dia adalah umatmu. Alhamdulillah. Umat saya ya Jibril, dia umatmu. Seperti apa mereka? Mereka di dunianya saling cinta karena Allah. Barang baca selawat kan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senyum Nabi Muhammad ya. Banyak umat Nabi Muhammad. Makanya kita perbanyak selawat, perbanyak duduk majelis taklim, jangan tinggal salat. Perjalanan itu setelah diperlihatkan oleh malaikat tentang surga-surga dan lain sebagainya, juga Nabi dilihatin dulu neraka. Nabi sedih, ada di antara mereka yang menggunting lidahnya sendiri, ada yang minum air zakum, aus, ya aus, tapi dikasih air zakum dia minum. Kata Nabi, kenapa ini orang siapa? Ini umat juga. Sedih Nabi nangis, yang gunting lidahnya suka ngomongin orang, suka ngomongin tetangga, suka jelekin orang. Kok gunting sendiri dia, gunting habis digunting sakit, tuh lidah jadi lagi, gunting lagi terus begitu habis sendiri. Ada juga yang ada orang kelaparan, kurus kering, dikasih makanan ada yang ajib, ada yang bagus tapi luar biasa, ada yang busuk, yang busuk. Kenapa? Yang haram dia makan, yang halal dia tinggalin. Sedih Nabi Muhammad SAW. Panjang lebar di sebelumnya sering diceritakan, intinya ingat kita besok bakal mati. Semuanya bakal mati. Nah,
meninggal. Iya, mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamamika wa mamati ilahi rabbil. Alhamdulillah selesai sudah tadi perjalanan menuju Masjid Ar-Rahmah Cinere, dan kita akan menuju daripada yaitu Masjid Nurul Mustafa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.